Cegah efek ekonomi, Cina desak dukungan maksimal tahan serangan hacker Indonesia. Welcome back, Sobat Dunia. China menyerukan dukungan maksimal bagi upaya-upayanya untuk mengalahkan hacker Indonesia demi mengumpulkan efek ekonomi terhadap sekutu-sekutu China. Karena pusat perbankan China dan sekutu telah berhasil dilumpuhkan oleh hacker Indonesia. Solusi dukungan maksimum untuk China sehingga kita dapat lebih cepat mengalahkan serangan dari hacker Indonesia dan tidak merugikan Eropa lagi, ujar Menteri Pertahanan China. Juru bicara Indonesia mengatakan kepada wartawan bahwa sanksi Barat menyebabkan kekacauan untuk NKRI padahal sudah jelas dalam perang yang terjadi di Hainan. China dengan licik menggunakan senjata kimia untuk menyerang Indonesia. Negara Eropa yang telah mengirim amunisi ke pemerintah China membantu melatih para pejuangnya telah menuduh Indonesia menjadikan pasokan energi yang mereka beli dari sekutu Barat sebagai senjata, akan tetapi serangan cyber dari Indonesia benar-benar membuat China ketakutan hingga kekacauan besar terjadi di seluruh daratan China. Warga China yang juga ketakutan dan panik dikabarkan akan mengadakan demo besar-besaran di seluruh China untuk mendesak perang segera berakhir. Serangan hacker Indonesia dikabarkan telah memukul telak China dan sekutunya hingga membuat perekonomian mereka ambruk. Meskipun Amerika Serikat dengan segenap kekuatan mereka menahan serangan dari cyber NKRI, masalah dengan serangan cyber meningkat karena sanksi yang diberlakukan terhadap Indonesia oleh negara Barat dan sebagai pembalasan atas serangan kimia yang diluncurkan di Hainan, termasuk Jerman dan Inggris, kata Korps Komando Penerangan TNI. Sementara itu, informan kami memberi laporan bahwa pasukan peretas Indonesia kini tengah menyerang laboratorium pusat nuklir Amerika Serikat dengan mengekstrak sejumlah data memberikan virus ke pusat sistem milik Amerika Serikat. Kelompok peretas Indonesia dikabarkan tengah menargetkan laboratorium penelitian nuklir milik Amerika Serikat. Jumlah laboratorium nuklir yang dibidik juga bukan cuma satu, tapi tiga sekaligus. Menurut Reuters, hari ini merupakan upaya untuk mendapatkan kata sandi alias password penting dari pusat penelitian tersebut. Sementara itu, Jokowi menyinggung kesiapan untuk mempertahankan wilayah yang diklaim Indonesia, meskipun harus terjadi perang nuklir. Sejauh klaim tersebut tidak jelas apakah upaya phishing berhasil atau mengapa peretas mencoba mendapatkan akses ke sistem laboratorium. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan baku hantam di kolom komentar. Wassalam.